timbul lagi satu soalan. Tanda ni. Pelajar-pelajar tanda. Timbul satu soalan. Orang duduk dengar cakap, dia kata, hak ni, hak suami ni. Dengar kita baca hadis ni kan. Apa hadis kita kata ni? Kita kata hadis ni, besar hak suami. Jadi, orang kata, kalaulah ayah sakit, mak dia sakit, sampai mereka nak mati dah ni, nazak dah. Boleh ke tak boleh anak perempuan dia balik ke rumah pergi ziarah ayah? Boleh ke tak boleh? Anak perempuan dia isteri orang. Ha, jadi ada orang kata, tak boleh. Kalau ayah dia mati pun, tak boleh pergi juga. Ha, kita tengok pandangan ulama' dalam masalah ini. Dalam masalah ini, khurujul mar'ati li ziyarati walidayha, hukum seorang perempuan keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah, kalau suami dia izin, suami dia benar, itu tidak ada khilaf. Maka, nak pergi ziarah ayah dia ke, mak dia ke, keluarga dia ke sakit, boleh ke tak boleh? Tulis. Menurut mazhab Al-Hanafiyah dan juga mazhab Maliki, laisa lahu an yamna'ha. Tidak ada hak suami nak mencegah, nak larang isteri pergi ziarah mak ayah dia. Tak kira lah, ayah dia sakit atau sakit. Lebih-lebih lagi kalau ayah sudah nazak, yang sangat perlu anak-anak berada kala, maka dia kata tidak ada. Itu mazhab siapa? Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Malik. Wa zahaba Syafi'iyyatu wal Hanabilah. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali pula, lahu an yamna'ha. Dia kata suami boleh larang. Boleh larang. Isteri tak boleh pergi. Jangan balik rumah ayahmu. Biar nak, ayah aku nak mati. Abiannya mati. Lah. Tak boleh pergi. Wa yalzamuha ta'atu. Dalam fiqh mazhab Syafi'i kata, mesti dia kena taat pada suami. Dalam kitab Asnal Matalib, wali zauji man'u zaujati min iyadati abawaiha wa min shuhudi janazatihima wa janazati waladiha wal aula khilafu. Dia kata apa ni? Dengar ni, dalam kitab fiqh Syafi'i dia kata, bagi suami boleh menghalang isteri dia daripada pergi ziarah ayah dia sedang sakit atau menyaksikan jenazah dia dan jenazah anak dia sendiri. Tapi dalam kitab ni kata, wal aula khilafuhu, yang aulanya kita langgar je larang-larang tu. Tak soal. Biar dia larang, tapi tak menasabuh ayah mati. Wa qala sahibul insaf, sahibul insaf mazhab Hambali pun sama juga. Kata di para ulama, dia kata hadza kalam ashabil mazhab. Ini pandangan ulama-ulama mazhab. Tanda. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tidak ada hak suami nak larang. Syafi'i, Hambali boleh larang. Tapi Asnal Matalib kata wal aula khilafuhu, patutnya kita menyalahi arahan dia tu. Tak munasabah. Ayuh kita nak mati tak boleh kita tengok kan? Maka yang aulanya, nah dia kata, walladhi yazharu rujhanu, pendapat yang zahir kuat yang patut kita ambil, al-qawlu bi'adami jawazi man'i zawjah min ziyarati abawiha. Pandangan yang pertama, Hanafi dengan Maliki, itu lebih aula. Suami tidak ada hak untuk larang isteri untuk pergi ziarah ayah dia, mak ayah dia. Fa inna tafriq, kerana memisahkan antara anak dan ibu bapa, min a'zamid darar, di antara mudarat yang besar yang telah diperingatkan oleh syarak, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa bain ahibbatihi yaumal qiyamah.
Siapa yang memisahkan di antara anak dengan ibu dia, Allah Ta'ala akan pisahkan dengan orang dia sayang pada hari kiamat. Berat tak berat ni? Hadis ni riwayat At-Tirmizi. Kata di para ulama, tulis, kecuali ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, sekiranya keluarga dia ni bahasa jenis tak baik, keluarga tak jauh, mana kalau isteri kita balik rumah dia kak, macam-macam dia racun isteri. Mu jangan to'ak ke suami kamu, suami mu tu jahat, suami begini-gian, meracuni. Kita kata, maka ini suami boleh tahan isteri dia, tak usah balik rumah mak ayah. Sebab mereka batu api, mereka nak menjahanamkan rumah tangga kita. Ini tak boleh. Tapi kalau tak pergi tu sebab suami tu tak baik, suami dia ni orang tak juruh, keluarga dia nasihat tak dengar, menyebabkan dia berdendam dengan keluarga dia sendiri, dengan mertua dia sampai larang isteri, kita mengatakan pandangan yang mengatakan tidak ada hak untuk suami larang itu lebih aula diikuti. Wallahu alam. Jelas tak jelas? Dia kena jelas lah. Dia kata mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i. Tapi ada ulama kata wal aula khilafuhu, juga patutnya kita lawan je suami yang tak tidak beradab seperti ini. Ayah dia jaga anak dia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Jadi binimu tiba-tiba ayah nak mati, tak boleh ziarah. Kita kata lah, bagaimana begini sekali sikap kita, bagaimana begini sekali akhlak kita dengan orang yang telah buat baik kepada kita. Mertua beri anak kepada kita, baik tak baik? Habis baik lah tu. Dah mu tak baik, orangnya marah. Bila marah dia berdendam, dia larang isteri dia, maka kita kata ini perbuatan yang tidak baik. Wallahu a'lam.